masih dalam perhelatan OB Golf Championship. Jika sebelumnya disampaikan raihan para pegolf di putaran pertama, maka di segmen ini tim Golf Headlines akan menyuguhkan informasi menarik dari turnamen putaran kedua. Menjadi hari penentu berapa pegolf yang dapat bermain hingga partai final. Batas cut-off yang ditetapkan pada gelaran ini adalah 4 di atas par atau 144 pukulan. Dan peserta yang membuat skor lebih baik dari itu serta berhak melanjutkan pertarungannya di West Course Gunung Gelis Country Club adalah 59 peserta. Dari 59 pegolf tersebut, terdapat 5 pegolf tanah air yang berhasil mewakili tuan rumah untuk bermain hingga putaran final. Meskipun belum bisa memberikan skor terbaiknya, tetapi 5 pegolf ini sudah cukup menjadi bukti kualitas pegolf tanah air yang mampu bersaing dengan pegolf dari negara lain dalam ajang internasional. Rory Hi menjadi pegolf Indonesia dengan catatan terbaik di putaran kedua dengan skor even par. Di putaran pertama, Rory bermain 71 pukulan atau 1 di atas par. Dan ia berhasil bermain lebih baik pada putaran keduanya dengan membuat 4 birdie dan 3 bogey. Empat pegolf tanah air yang juga berhasil lolos dari cut-off meskipun belum membukukan skor yang maksimal adalah Dani Masrin. Menutup hari kedua dengan skor over 3 karena skor under di hari keduanya belum cukup untuk memperbaiki skor yang dibuatnya pada putaran pertama. Peter Gunawan, selama 2 putaran dirinya belum berhasil menyelesaikan 18 hole dengan skor under par. Di hari pertama dia bermain 73 dan di hari kedua dia bermain 71. Sehingga total skor yang dibukukannya selama 2 putaran adalah over 4. Golf lain yang juga menutup putaran kedua dengan total skor over 4 atau sesuai batas cut-off adalah Naraji Emerald yang gagal bermain sebaik hari pertama. Dan harus selesai dengan 77 pukulan yang membuatnya kehilangan skornya di putaran pertama. Syuk Rizal menjadi nama pegolf tanah air yang juga membukukan total skor sesuai batas cut-off yakni 4 over. Seperti halnya Naraji, pegolf asal Aceh ini juga tidak berhasil bermain sebaik hari pertama. Dirinya bermain under 1 di hari pertama, sementara di hari kedua membuat skor over 5. Usai menyelesaikan 36 hole, terdapat 3 pegolf yang membukukan skor yang sama yaitu 5 di bawah par atau 135 pukulan dan menempatkan mereka di posisi 4 leaderboard sementara turnamen berhadiah total $70,000 ini. Mereka adalah Dayan Lawson. Pegolf asal Australia ini kembali bermain baik dengan mencatatkan skor 2 under par setelah membukukan 3 under di putaran pertamanya. Min Hyuk Yang,
Meskipun skornya di hari kedua belum sebaik hari pertama, namun under satu par yang dibuatnya cukup mengantarkannya menempati posisi keempat dengan total skor 5 di bawah par. Fang Chai Luang Nitikul, pegolf asal Thailand ini juga mencatatkan total skor yang sama dengan Lawson dan Yan, under 5 par. Dirinya bermain 4 under par di hari pertama dan bermain 1 under par di hari kedua. Menjadi hari penentu lolos atau tidaknya ke putaran final, pegolf asal Cina Andy Zhang sukses menampilkan permainan apiknya dan menjadi pegolf dengan catatan skor terendah pada putaran kedua dengan 5 di bawah par atau 65 pukulan. Skor ini sukses membuatnya melonjak ke posisi 2 berkat total skornya 7 di bawah par. Di putaran kedua ini Zhang menorehkan 6 birdie, namun sayangnya ia juga membuat 1 bogey pada hole 5. Berbeda dengan Zhang yang melesat ke urutan kedua klasemen karena bermain lebih baik di hari kedua, pegolf asal Thailand Ek Parit Wu justru belum berhasil mempertahankan posisi puncaknya dan harus puas berbagi tempat dengan Zhang di posisi kedua leaderboard hari kedua. Wu menutup putaran kedua dengan skor 1 di bawah par, yang membuat total skornya belum cukup kembali menjadikannya yang terbaik. Posisi puncak leaderboard turnamen berhadiah total $70,000 ini masih ditempati Naoki Sekito yang makin tegar dengan perolehan skor totalnya. Tetap tampil solid, pegolf Jepang ini membukukan 4 birdie yang kemudian dipotong 1 bogey dan menutup putaran kedua dengan skor 67 atau 3 under. Mengumpulkan skor total 131 atau 9 under. Juara Order of Merit ADT 2019 ini masih memimpin dengan keunggulan 2 pukulan. Naoki menyampaikan jika di putaran kedua ini dirinya bermain pada sesi siang, dan di sore hari cukup berangin serta ada beberapa penempatan pin yang sulit. Ditambahkannya juga jika ia merasa putaran ketiga tidak akan mudah, karena ia memang sedang memimpin dengan 2 pukulan, tetapi di lapangan ini sangat mudah kehilangan 2 pukulan. Jadi dirinya hanya ingin fokus pada setiap pukulan dan mencoba untuk tidak melakukan kesalahan. Lantas seperti apa keseruan di partai final OB Golf Championship? Akankah Naoki Sekito mencatatkan sejarah baru dengan menjadi juara di dua course Gunung Kelis? Atau akan ada kejutan dari pegolf lain yang membayangi Naoki? Jangan kemana-mana karena setelah ini Golf Headlines akan kembali dengan informasi yang semakin sayang untuk dilewatkan.